Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pencinta audio di seluruh Indonesia. Ini uploadan yang pertama semenjak hari raya Idul Fitri. Dan kali ini saya tidak lupa ucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Mungkin teman-teman apa ya yang banyak yang keluh kesah antara di komenan saya kemarin, ini battle di mana Mas? Kapan acara battle-nya Mas? Saya gak jawab, tahu sendiri teman-teman ya, keadaan seperti itu gak bisa dijawab dengan keadaan yang tidak aman teman-teman ya. Sorry, semua komentar ya ada yang nanya, entah di IG, entah di TikTok, entah di mana aja, di media sosial, entah di YouTube, banyak yang komen, kapan acara battle-nya, entah di mana itu acara battle, itu di acara check sound di mana, saya gak jawab. Ya itu, seperti yang saya barusan bilang, karena lokasi dan keadaan tidak aman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang nonton video saya. Oke, kali ini saya akan spill sound yang juga kesana juga di acara Sumber Sewu kemarin. Saya bilang karena seorang sudah selesai acara di sana, dan kali ini saya akan kok review sound ini dan kita tanya-tanya tentang di acara di sana. Dan ini sempat saya ya gak di-review di sana, cuma spill-spill sebentar sound ini. Dan kali ini saya akan review ya sound asal mana, dan kita simak teman-teman ya. Oke, ini gensetnya sudah hidup dan kita tanyakan terlagi. Oke teman-teman, kita review ownernya dan spek-speknya teman-teman ya. Dan monggo yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, ini acara hajatan teman-teman ya. Berarti ini acara hajatan pertama pas satu minggu dari hari raya teman-teman ya. Pas satu minggu dari hari raya. Oke, kali ini saya lihat ini SBS Audio. Nih teman-teman ya, SBS Audio Bondowoso dengan box kombinasi Monster sama Bulldozer. Nah, ini yang tengah ini Monsternya, dan make lo juga sekarang, make lo. Dan untuk medalnya ini ada 1, 2, 3, 4, berarti 8 metric. Terus lo nya ini 4 box teman-teman ya. Untuk subwoofer ada, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 box teman-teman ya. Oke, ini 8 box. Dan untuk power-powernya teman-teman ya, powernya make TD 30.000 SPL, ada 4 unit teman-teman ya. Ada Sun Queen, ada Pass Lab, dan ada V18.000 TT. Ini asli, yang ini mungkin tuh cadangan ya, nggak tahu juga. Tapi ini TD 30.000 SPL, ada 4 unit di sini, sudah cukup ngangkat 8 box. Oke, keren ya, ini ngeri, power badak teman-teman ya. Oke, dan kita ke ownernya, kita tanyakan. Ini lokasinya sempit teman-teman ya, kanan kiri ini rumah teman-teman ya, kanan kiri rumah. Ini sudah di lakban semua di sana, rumahnya sudah kaca-kaca di lakban semua, takutnya ini pecah ya. Di sana juga gak kejauhan juga di lakban. Oke, ini owner sekaligus jokinya SBS. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Kabar sehat. Sehat ya? Ya. Gimana, dingin di sini? Nah, di sini dingin. Kalau di sana panas. Bersibu panas ya? Mandi terus. Mandi terus. Oke, nanya-nanya tentang di Sumber Sewu gimana? Di Sumber Sewu enggak jadi battle. Battlenya ya congi-cow itu dah. Nyolong-nyolong battlenya ya di luar. Ya. SBS kan masuk duluan di sana ya Pak ya? Iya, ke Sumber Sewu.
masuk duluan tuh dapat nomor 35, enggak keliru dapat ya? Dapat nomor 35. Oke. Gimana? Aman di sana, Pak? Alhamdulillah aman. Alat tempur? Alat tempur aman semua. Tapi kan di sana sempat apa battle, maksudnya bunyi bersama ya? Bunyi sempat, bersama sempat battle di Beringin Putih itu di lapangan. Di lapangan ya? Sama Bu Fatu, HNS, Angkasa, terus apa? Ada 7. Oh, 7 son ya? Ada 7 son. 7 son, oke. Berapa jam itu, Pak? Agak lama, ada 2 jaman ada. 2 jaman ya? Oke. Tapi aman? Sudah aman. Dan responnya acara kesana kemarin gimana, Pak? Responnya dari penyewa, ya puas lah. Tapi puas ya, sempat ya. Karena sempat bunyi ya. Bersama juga ya. Dan ini, Pak, kalau di sana aman, lancar, dan di sini acara hajatan apa speknya sama seperti yang dibawa kemarin? Enggak, ini yang lama ini. Yang lama ya? Speakernya yang lama-lama. Speakernya yang lama-lama, oke. Yang baru-baru ditaruh. Ditaruh ya? Ditaruh di rumah. Buat persiapan karnaval. Oh, persiapan karnaval ya, Pak ya? Iya, ke Malang. Ke Malang, oke. Berarti ini bedanya ya? Ini pakai kalau acara hajatan beda ya, speaker ya. Oke, keren. SBS Audio Bondowoso, teman-teman ya. Oke, terima kasih, Pak ya. Saya minta lagunya apa sekarang ini, apa ya, suaranya seperti di sumber saya apa di ala-ala hajatan gimana ini, bass padatnya ini. Oke, teman-teman ya, kita dengarkan ya. Baru kuya kiring. Oke, guys. Ses bes. SBS Audio Bondowoso. Analog Amerika. Ini mixer analog Amerika, teman-teman ya. Bukan main. Keren.
keren-keren. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.